Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang baru saja turun hujan tapi sekarang sudah menampakkan kecerahannya alhamdulillah. Ya kita jumpa lagi dalam acara Umul Quran bersama Ustaz Husin al atas dan Ustaz Alfan Sunardi. Alhamdulillah sudah di sini di gazebo di kediaman yang satu sinar atas. Di sini juga ada hadir Ibu Ustadz Alvan, alhamdulillah, <gifat> juga Ondi pada kamera dan Chandra juga Bima. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Ulumur Qur'an. Assalamualaikum Ustaz wabarakatuh. Ustadz, Ustadz Alvan, kita mulai acara ini dengan membaca Al-fatihah. A'udhu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Siratal kita an'amta alaihim Ghairil dan alhamdulillah kita sudah alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah, mudah kita Allah kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Hussein. Baik, kali ini kita akan mengambil tema Kenapa kaum muslimin mundur Sementara kaum non-muslim maju Pada Allah berjanji dalam surat An-Nur ayat 55 Bahwa kaum muslimin akan menjadi khalifah-khalifah di muka bumi Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi Radio Arasela FM di Sukabumi Radio Habibullah di Banyuwangi Radio Madinah di Pontianak Radio rasa di Palembang Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Lusiana nomor Semarang, dan juga Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita mulai saja acara umur Quran. Kenapa kaum muslimin mundur sementara kaum non-muslim maju pada Allah berjanji dalam an Nur ayat 55 bahwa kaum muslim akan menjadi khalifah, di muka bumi ini. Kepada Ustaz Alfan Sunardi, silah, kami silakan untuk memberikan pengantarnya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الميامين المنتجبين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ikhwan dan akhwat jamaah sekalian pendengar radio silaturahim yang mudah-mudahan kita berharap senantiasa kita semua dimuliakan oleh Allah dibimbing oleh Allah sehingga kita mampu mengaktualisasikan energi dalam kehidupan ini yang menyangkut kesempatan, fikiran, ruang dan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan beraneka macam cucuran nikmat maunah kepada kita semua sehingga insya Allah dalam pagi hari ini kita berada dalam kondisi sehat wal afiat. Semoga yang hadir di sini semua betul-betul mendapatkan limpahan rahmah dari Allah, betul-betul mendapatkan pengayoman, pembimbingan sehingga kita betul-betul mampu untuk fokus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan suatu materi yang materi ini betul-betul menjadi realita kehidupan kita sehari-hari dan menjadi kenyataan dari sebuah uh, kehidupan yang kita alami bersama. Pada hakikatnya setiap kita adalah memimpikan menginginkan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Tetapi pada kenyataannya jauh panggang daripada api, kita memimpikan kesejahteraan, kita memimpikan kebahagiaan, tetapi dalam kenyataannya kita betul-betul banyak kerumitan dan kesusahan, bencana terjadi di mana-mana, dan tumpang tindihnya persoalan seolah-olah tiada habis-habisnya, dan kita kebingungan untuk mencari solusinya, padahal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin ini, kaum mukminin ini dan kita adanya merupakan suatu komunitas atau kelompok atau kaum yang Allah proklamirkan di hadapan segenap manusia untuk menjadi umat yang terbaik. Di mana dari umat yang terbaik ini Allah janjikan untuk dijadikan pemimpin atau khalifah-khalifahnya sebagaimana tadi yang disebutkan bahwasanya Allah berjanji terhadap kita umat muslimin ini akan dijadikan manusia atau kelompok yang maju bahkan dijadikan sebagai pemimpin dari umat manusia semuanya sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Kurang lebih Allah berjanji terhadap orang-orang mukmin dari kalian semua ini dan yang beramal soleh bahwa kalian akan dijadikan pemimpin di muka bumi ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini janji Allah. Tetapi pada kenyataannya kaum muslimin tertinggal dan orang-orang di luar muslim itu justru maju. Kita lihat negara-negara yang maju terdiri dari pemimpin dari bangsa yang tidak beriman dan tidak muslim, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang mempunyai kitab dan kita yang dijanjikan oleh Allah. Mengapa keadaannya justru seperti ini adanya? artinya terbelakang dalam segi apapun kita ini menjadi umat yang terbelakang yang hanya mampu ikut-ikutan yang menjadi pengekor bukan pelopor yang menjadi pecundang bukan pemenang maka kita tanyakan kepada guru kita bersama Ustadz Husain bin Hamid Al-Atos apakah janji Allah ini tidak benar ataukah memang kita yang tidak layak untuk dihargai untuk dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah juga berjanji dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salih min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari orang-orang muslim ini baik laki-laki ataupun perempuan, Allah janji akan dihidupkan dengan kehidupan yang elok, yang sejahtera, yang bahagia. Dan juga doa kita robbana atina fid hasana Itu juga kita lantunkan kepada Allah Tapi pada kenyataannya Kehidupan kita justru jauh dari janji Allah Jauh dari doa kita bersama Lalu siapa kita sebenarnya Untuk selanjutnya Baik kita dengarkan bersama renungan kali ini yang akan dipaparkan oleh guru kita bersama Ustadz Husain bin Hamid Al-Atos. Waktu dan kesempatan maka kami persilahkan fal yatafaddal mashkurah A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbana laka'l hamdu, wa laka syukru wa laka'l awamatu wal-kibriya كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الاخرين واجعلنا من ورثه جنه النعيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اما بعد Ikhwan Akhwat, pendengar, pemirsa, setia radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Alfan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Muhammad Wesna tamu kita, Ibu Alfan yang selalu setia mendampingi beliau. Begitu juga Ustaz Junaidi, ada Ondi, ada ikhwan yang sedang melakukan pelatihan, begitu pula semua kru yang menemani kita di hari yang amat indah ini. Semoga hari ini seterusnya Allah jadikan sebagai ladang bagi kita untuk beramal, berbekal, berjuang di jalan Allah dengan mengharapkan riba Allah dan menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum jami'an <coughs> wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Quran sebagaimana yang diterangkan atau sebagaimana ia menerangkan tentang dirinya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang Al-Quran. Al-Quran ini merupakan petunjuk yang akan menunjukkan jalan orang-orang yang mengikutinya menuju jalan-jalan keselamatan dan kemuliaan. Dia pedoman hidup yang akan memimpin umat manusia untuk hidup dalam suasana yang penuh keadilan yang akan membuka pintu rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dan orang-orang yang disekeliling mereka. Tapi bagi mereka yang ingkar, yang tidak menghargai petunjuk Allah, maka mereka akan menuai. Menuai ya, dan merasakan buah dari kejahatan yang mereka lakukan. Ini sesuai dengan firman Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Artinya tidak ada yang diabaikan, disia-siakan dari perbuatan kita baik atau buruk semua tercatat fi kita bin la yadilu Rabbi wa Ini yang mesti kita faham. Tema kita pada pagi hari ini dengan judul yang dipetik dari sebuah kitab yang ditulis oleh Amirul Bayan Syakib Ersilan dalam sebuah Buku kecil yang ditulis sebagai jawaban bagi seorang ulama yang berdiam di Indonesia. Pada tahun 1930. Judul kitab tersebut, Limadha ta'akhara al-muslimun wa taqadda al Mengapa kaum muslimin yang mendapatkan janji Allah untuk menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi membuat hidup mereka dengan penuh kedamaian, kesejahteraan, menjadikan mereka sebagai pewaris-pewaris bumi ini, kok justru keadaan mereka sebaliknya, mundur, terkebelakang, tertinggal dan tak ubahnya mereka menjadi apa? Menjadi jongos padahal seharusnya menjadi tuan. Sedangkan orang-orang di luar Islam yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala mereka maju. Nah, apa jawaban dari pertanyaan ini? <tuh> Apakah dalam Al-Qur'an ada keterangan mengenai hal ini? <tuh> <tuh> dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 45. Menjelaskan janjinya وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم min ba'di khaufihim amna ya'buduna la yusyriku bi syai'a wa man kafar ba'da dhalika fa ulai ka humu fasiqun kita renungkan janji Allah pada ayat ini wa'ada Allah Allah berjanji dan janji Allah tidak mungkin diingkari wa man asdaqu minallahi haditha. wa man asdaqu minallahi qila Fabi ba'dallahi wa ayatihi Siapa yang lebih tepat janjinya ucapannya dari Allah? Kalau mereka tidak percaya kepada Allah, kepada siapa lagi mereka akan percaya? Kalau mereka bisa percaya kepada janji manusia, tidak percaya pada janji Allah, apa tidak salah? Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha pengasih, penyayang, tidak dipercayai janjinya. Tapi mereka percaya kepada janji-janji selain Allah. Ini betul-betul merupakan hal yang amat mengherankan. Allah berjanji, wa'adallahu alladhina aman wa minkum wa amilu salihat. Allah menjanjikan orang yang beriman dari kalian. Dan mengerjakan amal-amal salih hidup dengan lurus, jujur, bersih, berbuat kebaikan, kemuliaan. Bukan hanya perbuatan tutur kata pun menggambarkan orang-orang yang mencintai amal Apa yang Allah janjikan? Allah akan mengangkat mereka sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Mereka akan menjadi pewaris-pewaris yang mewarisi bumi ini. Sebagaimana Bani Israel mewarisi bumi setelah apa? Setelah kehancuran Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah Khalifahnya maka Allah juga akan menjadikan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kapanpun Dimanapun Allah akan angkat mereka sebagai khalifah-khalifahnya Sebagaimana yang Allah lakukan pada umat sebelumnya itu juga yang akan terjadi pada saat ini dan seterusnya Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum dan Allah akan apa? Meneguhkan ya. Mengukuhkan ya. agama yang Allah ribai bagi mereka hingga agama tersebut betul-betul mewarnai permukaan bumi. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna dan Allah akan mengubah yang tadinya hidup dalam ketakutan akan hidup dalam suasana aman sentosa. Ya budu nadila yushriku nabi Mereka menyembah aku tidak mempersekutukan aku dengan seorang pun juga. Tapi waman kafarobak dadali kafaula ika humul kafasikun siapa yang ingkar setelah itu setelah diberikan kemuliaan ditepati janjinya maka mereka adalah orang-orang yang fasik orang yang tahu kebenaran kemudian keluar dari kebenaran. Nah coba kita renungkan ayat ini. Alladzina amanu Itu orang yang beriman Yang mendapatkan janji dari Allah Dan mengerjakan amal sol ah, Apa itu iman? Coba renungkan firman Allah dalam surat Al-An'am Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu Kama ya'rifunah Abu Ja'ahum khasiru anfusahum Fahum la minuh orang-orang yang kami berikan Alkitab. Baik itu ahli kitab sebelum kita ataupun kita. Alladzina atainahumul kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka mengenali kitab tersebut betul-betul dari Allah. Tidak ragu sedikit pun. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. <tuh> Kalau bukan orang pikun, kenal gak anak-anaknya? Kalau orang pikun, ma'zur. Jadi orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka mengenali ya, kitab tersebut, kebenaran yang terdapat di dalamnya, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Tapi alladzina khasiru orang yang mengalami kerugian pada diri mereka yang kehilangan segala-galanya termasuk diri mereka fahum la yu'minun mereka tidak beriman artinya tahu yakin bukan berarti dia telah beriman. Dia tahu, dia percaya bahkan yakin kalau tidak diiringi dengan amal yang sesuai itu bukan iman namanya, baru percaya dan yakin. Maka Allah bilang mereka-mereka yang kami berikan Alkitab, mereka mengenali kitab Allah dan apa yang terdapat di dalamnya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Tapi orang yang mengalami kerugian, yang kehilangan diri mereka dan segala-galanya mereka moh. Moh artinya apa? Okay. Tidak mau beriman. Fahum la yu'minun. Walaupun sudah tahu, walaupun sudah faham bahkan yakin, ternyata mereka tidak mau beriman. Berarti iman itu bukan hanya percaya dan yakin. Kira-kira para ustadz zaman sekarang atau ustadz sebelumnya, Dibandingkan dengan iblis, mana yang lebih percaya dan yakin kepada Allah? Mana yang lebih yakin dan percaya kepada alam akhirat? Iblis. Tapi dikatakan beriman tidak? tidak. Allah katakan aba was wa kana kafirin karena tidak mau sujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah sebagai ujian. Orang-orang musyrik di Mekah ragu ya terhadap Rasulullah. Allah bilang apa? Fa innahum la mereka sebetulnya tidak mendustakan sampean wahai Rasulullah. Walakinna dzalimina bi ayati yajhadun. Tapi orang-orang yang zalim karena apa yang dibawakan Rasul tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, termasuk orang-orang Yahudi, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Akhirnya kebawa-bawa juga yang menyampaikan dimusuhi. Betul enggak? Kalau ente membawa sesuatu yang menarik buat orang, ente juga disambut. Tapi kalau membawa sesuatu yang mereka tidak suka, ikut-ikut dibenci. Jadi mereka tidak suka pada ayat Allah, kebenaran yang datang dari Allah, akhirnya mereka juga benci terhadap Rasul. Dalam ayat yang lain, wajah hadu biha. Dulman mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Tapi konat Allah tidak mengatakan wa ay karena uh, yang biasa dipakai meyakini itu ay yuqinu iqanan. Tapi Allah gunakan untuk menjelaskan mereka benar-benar meyakini kebenarannya. Tapi kenapa mereka menolak untuk menerima zulman wa ulwa? Karena sudah terbiasa hidup dalam kewaliman dan kesombongan. Nah dari sini kita lihat umat Islam di Indonesia hampir sebagian besar tahu, percaya, yakin bahwa Allah Tuhan mereka. Rasulullah juga Nabi yang diutus di tengah mereka. Mereka penuh semangat memperingati maulid Rasul. Mereka juga mengadakan peringatan hari-hari besar. Di bulan Ramadan, terawih penuh. Betul tidak? mereka juga berpuasa. Tapi apakah ini ya, telah memasukkan mereka ke dalam iman? Belum sampai mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam suratul hujurat, وَقَالَتِ amanna Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kullam tu'minu. Katakan, sampai yang belum beriman. Walamma yirkulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk bersap ke dalam hati kalian. Wa intuti Allah wa Rasulah. Kalau kalian sudah mentaati Allah dan Rasulnya, la yalitkum min amalikum syai'ah. Kalian tidak akan dikurangi amal-amal kalian. Sekarang orang ini lebih berat kepada kelompok sama golongannya, nafsunya apa kepada Islam? Kepada Allah. Kepada kelompok, kepada golongan. Lalu bagaimana mereka mempersekutukan Allah ya dengan selainnya lebih menghormati mengikuti apa-apa yang datang dari selain Allah yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah lalu kita katakan mereka orang yang beriman. Untuk masuk dalam golongan orang yang beriman tidak mudah. Jadi pada ayat ini yang dijanjikan Allah yang beriman, yang percaya yakin Kemudian mengamalkan apa yang diyakini, kemudian mereka isi lembaran hidupnya dengan amal soleh. Orang yang selalu hidup dengan amal soleh, tutur katanya, perbuatannya dalam kesendirian maupun keramaian, itu orang yang paling bahagia, tidak mengalami ketakutan karena merasa berdosa, berbuat aniaya pada seseorang. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-Rahman, ar-Rahim. Tapi kalau orang berbuat kejahatan berbuat bertentangan dengan apa yang dia tahu hatinya tidak akan tenang sama sekali. Seperti insinyur tahu bahwa seharusnya besi yang digunakan untuk membangun jembatan ini katakan besi 22 yang digunakan. Kemudian kedalaman fondasinya juga harus apa? Sampai pada apa? tanah yang keras. Yang sudah tidak apalagi bergerak karena untuk Membuat jembatan dalam keadaan ahmar dan tidak bergerak hingga menimbulkan keretakan, betul-betul fondasinya harus kokoh kuat, kuat. Oleh karena itu sebelum mereka letakkan ya, batang dan badan jembatan, mereka biasanya letakkan apa? Beban yang berat di atas pancang yang mereka sudah siapkan untuk mengukur apa? Kestabilan tanah di bawah. Lalu si insinyur mengurangi besi 22 dipakai besi 16. Tapi dengan jumlah besi yang sama. Karena bisa digantikan dengan jumlah besi ya, ya. yang lebih banyak bisa menggantikan apa besi-besi yang lebih besar. Kemudian pasirnya juga tidak menggunakan pasir yang sesuai untuk kebutuhan jembatan. Pasir yang bercampur tanah digunakan. Semennya dikurangi. Dia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan nuraninya. Kira-kira hatinya gelisah enggak? Gelisah. Kalau ada pengawasan, gelisah enggak? Gelisah. gelisah. Nah kira-kira pengawasan Allah bagaimana? Bisa nggak dia sembunyi? Tidak, tidak Faina terhabun. Kemana kalian akan pergi? Jadi bukan Allah tidak menepati janjinya, tapi kita yang belum memenuhi syarat yang diminta oleh Allah. Wa bi ahdi ufi bi ahdikum. Tepati. Ya. Perjanjianku, aku akan tepati apa yang aku janjikan bagi kalian. Nah, kita akan belajar dari kisah yang diceritakan Al-Quran. Yang diceritakan Al-Quran, saya ambil contoh pertama-tama: kisah Bani Israel bersama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa masih hidup, setelah Nabi Musa membawa kaumnya, umatnya menyeberangi. Ya. lautan tiba di dataran kita lihat bagaimana pengikut nabi Musa tahu-tahu menyaksikan orang yang sedang menyembah berhala. Mereka mengatakan ya Musa, jadikanlah ilahan kamalahum alih. Ya Musa, buatkan untuk kami tuhan-tuhan sebagaimana tuhan yang mereka sembah. Karena mereka terbiasa hidup terjajah menjadi budak. Ya di Mesir di bawah kekuasaan Firaun hingga mental mereka ini bukan mental orang merdeka, bukan hmm. mental orang yang apa cerdas dan bijak, tapi mental budak seperti kecoa dari comberan dari tempat kotor jamban itu bawa ke kamar, itu berikan selimut berikan pengharum betanda, tidak? Dia tetap bakal kembali mana? Ke jamban. Kenapa? Mentalnya memang mental jamban. Nah kalau manusia mentalnya seperti ini bagaimana? Nah begitu juga Bani Israel dalam waktu yang lama diperbudak oleh Bani Israel. Tanpa mereka sadari, mereka sudah menikmati suasana tersebut. Mereka bilang, wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan. Masa Tuhan dibuat? Seharusnya Tuhan yang menciptakan mereka bukan bukan Tuhan yang mereka ciptakan. Maka Tuhan sebenarnya ada dua. Satu Tuhan yang menciptakan kita, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Satu lagi Tuhan palsu yang kita buat. Ini banyak Tuhan-Tuhan palsu yang disembah oleh manusia. Bisa-bisa kelompok golongan juga apa? Menjadi Tuhan. Bisa-bisa madhab. Padahal pendiri madhabnya mengajak kepada Allah, tapi mereka menjadikan madhab sama dengan kitab Allah dan syariat. Akhirnya Musa marah luar biasa. Marah terhadap mereka. Innahum mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Apa-apa yang mereka perbuat ini semua bakal dihancurkan dan apa yang mereka lakukan perbuatan batil. Aghairallahi abghikum ya abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Masa saya menunjukkan kalian pada Tuhan selain Allah. Padahal Allah yang telah memuliakan kalian di atas al-alamin. Di atas umat-umat dan bangsa yang lain. Menyelamatkan dari Fir'aun kaki kalian masih basah. Sudah lupa pada Allah. Tahu, -tahu apa? Minta dibuatkan Tuhan. Di mana akal kalian? Akhirnya tidak lama kemudian Musa berkata bahwa aku akan meninggalkan kalian selama 30 hari. Ternyata Musa datang lebih awal 10 hari. Akhirnya ya, pertemuan setelah 40 hari baru Nabi Musa pulang ke rumah. Waktu Nabi Musa pulang ke rumah atau ke tengah-tengah kaumnya, Nabi Musa menjumpai mereka sedang menyembah anak sapi yang dibuat oleh Sabir. Nabi Musa marah kepada Harun saudaranya yang diangkat sebagai khalifah. Kenapa kamu biarkan mereka tersesat? Langsung ditarik jenggotnya Harun. Harun mengatakan ya umma la bi wa la inni khashitu an taqula baina bani israil wahai anak ibuku mengingatkan kita sekandung sama-sama Jangan kamu tarik kepala dan jenggotku. Aku takut kalau aku paksakan diriku di tengah mereka. Nanti kamu mengatakan kamu memecah belah di antara Bani Israel. Bahkan mereka hampir membunuh Harun ketika Harun menolak perbuatan mereka. Jadi antum lihat bagaimana mental budak ini sudah betul-betul mengakar di hati mereka terlalu lama. Akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada mereka bahwa mereka akan berjuang untuk merebut Yerusalem. Kota suci yang dibangun oleh Ibrahim dan kakek mereka Ishak. Wa Musa ketika Musa berkata, Ya bani Israel kuru nikmat Allah alaikum. Izjalah ja fikum ambiyah awajallah kum mulukan wa atakum malam yu'ti ahadam minal alam. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، إيه إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون ان ام الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فَقَاتِلَ إِنَّهَا هُنَا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال الله فإن قال فإنها وحرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى القوم الفاسقين Melalui Musa Allah berikan perintah kepada mereka. Pertama, wahai Bani Israel, ingat nikmat Allah atas kalian. Ketika Allah jadikan di antara kalian, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan jadikan sebahagian dari kalian raja-raja yang memimpin, penguasa yang memimpin seperti Sulaiman dan Daud. Diberikan kekuasaan, tapi status mereka sebagai khalifah untuk menjalankan khilafah oh? Allah. Jadi, uzkuruni'matallahi 'alaikum iz ja'ala mulukan wa ja'ala wa wa alamin dan memberikan kalian apa-apa yang tidak diberikan kepada umat-umat bangsa yang lain. Wahai kaumku masuklah ke dalam kota suci yang Allah telah tuliskan bagi kalian. Allah janjikan kota suci tersebut yang dibangun oleh kakek mereka untuk apa? menjadi tempat kediaman mereka. Walaupun Nabi Ibrahim bukan yang pertama kali tinggal di kota tersebut. Karena Nabi Ibrahim berasal dari Babilonia, datang ke Yerusalem. Kemudian di sana dia berdakwah, kemudian di sana juga dia membangun rumah. Untuk Allah sebagaimana yang dilakukan di Mekah bersama Ismail, itu yang dilakukan bersama putranya Ishak alaihi wassalam. Hmm. Jangan kalian berbalik ke belakang, akhirnya kalian akan termasuk dalam orang-orang yang merugi. Jadi rebutlah kota suci tersebut yang dikuasai kebetulan oleh orang-orang yang biadab. Apa jawaban mereka? Kalau ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna fiha kau menjebarimu. Dalam kota tersebut terdapat kaum yang perkasa, juga yang kejam, dan kami tidak akan masuk ke dalamnya kecuali kalau mereka keluar. Kalau mereka keluar baru kami akan masuk. Jadi mereka akan menikmati apa? Keuntungan tanpa perjuangan. Mereka ingin merebut kota tersebut tapi dengan apa? Dengan cara sederhana. Mereka minta Allah mengusir orang-orang tersebut baru mereka akan masuk. Aneh apa tidak? Sama nggak mau orang Islam sekarang? ingin mendapatkan kemenangan mendapatkan janji Allah tapi mereka tidak memenuhi persyaratan yang Allah Subhanahu wa taala tuntut. Qala rajulani <minal ladhina> ya <khafun> Tampil dua orang yang takut pada Allah. Bisa saja Musa dan Harun, bisa saja apa? Bisa saja Harun ya dengan orang lain. Qala rajulani minal ya khafunan <alihima> Berkata dua orang ya, yang takut pada Allah, yang Allah limpahkan kenikmatannya atas keduanya, ya kaumih. Masuklah ke dalam kota Kalau kalian masuk, kalian pasti akan menjadi pemenang Mereka yang akan melarikan diri Wahai Allah hifatawak kalau inkuntum dan kepada Allahlah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Ini merupakan janji dari Allah, tapi mereka ternyata tidak yakin pada janji Allah. Kalau ya Musa innalan nafuhulaha abadamada mufiha. Mereka berkata wahai Musa sekali-kali selamanya kami tidak akan masuk ke dalam kota tersebut selagi mereka orang-orang yang perkasa kejam masih terdapat di dalamnya. Fadhab anta warabbuka faqatila Silahkan kamu pergi bersama Tuhanmu berperang Inna hauna Kita nunggu di sini Kalau udah menang kita akan masuk Akhirnya Nabi Musa berdoa Wahai Tuhanku aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku Pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang fasik Allah langsung mengatakan Wahai Musa, aku telah menetapkan untuk mengharamkan kota suci tersebut yang dulunya merupakan kota yang dibangun oleh kakek mereka selama 40 tahun mereka akan terlunta-lunta di padang pasir jadi 40 tahun ini ya akan melahirkan generasi baru sedangkan setelah 40 tahun generasi yang tadinya bermental budak yang tidak punya keberanian yang ingin menikmati kesenangan tanpa perjuangan mereka telah apa telah hilang peran mereka digantikan selama 40 tahun oleh generasi yang baru mereka lah yang akan berperang merebut Yerusalem mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin oleh karena itu syarat kemenangan bukan hanya cerdas bukan hanya kita memiliki sumber daya yang baik bukan hanya teknologi tidak cukup kalau mental kita masih mental apa mental budak dan mental jongos dan selama ini memang bangsa kita dipisahkan lama dari Al-Quran. Mereka hanya dicekokin riwayat-riwayat dan dongeng-dongeng tanpa meresapi Al-Quran dan janji-janjinya. Akhirnya Allah mengutuk Bani Israel. 40 tahun kemudian di bawah pimpinan Yosua atau Yusha bin Nun, mereka berhasil merebut Yerusalem. Allah serahkan Yerusalem kepada Bani Israel. Tapi ternyata tidak lama mereka berkuasa, mereka kembali melakukan maksiat. Sampai dalam riwayat, bahkan dalam perjanjian lama disebutkan, Bani Israel tidak canggung-canggung untuk membuka tempat-tempat pelacuran, alasannya untuk menghidupkan apa hasilnya? Untuk menghidupkan rumah ibadah. Antum bayangkan cuma. Ini merupakan kejadian yang menunjukkan dan memberikan pelajaran buat kita bahwa untuk berhasil berjaya kita harus memiliki mental orang-orang yang merdeka. Orang yang beriman kepada Allah, taat padanya bahkan siap mengorbankan diri kita untuk kebenaran. Jangan justru kita ya selalu berpihak pada apa yang menguntungkan kita secara duniawi dan materi kehidupan, jabatan, ya kedekatan, penghormatan, penghargaan walaupun dalam kemurkaan Allah. Yang beriman tidak akan bergeser. Tetap mereka berjalan di jalan Allah walaupun status mereka sebagai orang yang terpenjara, jiwa mereka merdeka. Tapi banyak orang-orang yang di luar, orang-orang yang bebas dari jeruji penjara, tapi jiwa mereka jiwa budak dan jolos. Ini cerita kan satu. Subhanallah, setelah Yosua berebut Yerusalem, Bani Israel memimpin dalam waktu yang cukup lama, lalu mereka kembali ingkar kepada Allah, kembali bermaksiat, bahkan mereka berselisih di antara mereka. Berkotak-kotak dan berkelompok-kelompok, dan terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Kalau sampai ada tawanan, mereka minta tebusan pada pihak yang lain, pada sesama orang yang beriman. Sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Jadi bagaimana mereka, ya, karena kecintaan mereka pada dunia, mereka berpecah belah, berperang, menumpahkan darah, kemudian menawan saudara mereka yang seiman dengan mereka, setelah itu minta tebusan. Wa inja ukum tufaduhum. Wainjaukum usara tufaduhum wahuwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dalam surat Al-Baqarah jelas dan gamblang. Akhirnya Masuklah pasukan dari Babilonia. Masuklah apa? Bukan. E, datanglah apa? E, masuklah kaum barbar yang biadab, yang keras. Di bawah pimpinan Goliath atau Jalut, ya. Ja? Jalut. Jalut. Merebut Yerusalem. Membantai pria-pria mereka. Memanfaatkan wanita-wanita mereka anak-anak mereka pun yang pria dibinasakan sampai akhirnya apa? yang selamat melarikan diri ya untuk apa menyelamatkan diri mereka di tengah-tengah padang jadi meninggalkan kota yang yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bagi mereka karena keingkaran dan kemaksiatan mereka akhirnya mereka tinggal di padang dalam waktu yang cukup lama terasing dari tanah kelahiran mereka pada saat itu terdapat seorang nabi di tengah mereka. Kalau perjanjian lama menamakan diri nabi tersebut Samuel. Kalau saya nggak berani menyebutkan siapa namanya karena Allah nggak jelaskan. Hmm. Allah sebutkan dalam al Baqarah. Alam taro ilal ladhi apa? Ilal ladhina. Alam taro ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Idh qalu li nabiyin lahum nuqatil fi

karena kisahnya begitu mutawatir, seolah-olah kamu menyaksikan sendiri. Apa kamu tidak lihat pada satu kelompok dari Bani Israel setelah Nabi Musa wafat? Ketika mereka berkata pada salah seorang Nabi yang diutus di tengah mereka, Tolong tunjuk seorang pemimpin di tengah-tengah kami. Minta kepada Allah untuk menunjuk seorang pemimpin. Yang akan memimpin kami untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi bertanya, apa betul kalian serius? Jangan-jangan nanti kalau Allah wajibkan kalian berperang, sebagian dari kalian melarikan diri. Mereka mengatakan bagaimana mungkin kami akan apa? Berbalik melarikan diri. Padahal kami telah diusir dari rumah-rumah kami. Begitu juga dari anak-anak kami. Ternyata begitu perintah dari Allah untuk berjuang, sebahagian dari mereka berpaling dan Allah tahu siapa orang yang boleh. Oleh karena itu jangan tertipu sama orang yang suaranya berapi-api mengatakan kami siap pergi berjuang dan lain sebagainya. Begitu datang waktunya mungkin dia orang yang paling, yang paling apa? Yang paling awal bersembunyi. Ya Baru kembali muncul setelah peperangan usai. Allah maha tahu siapa orang yang boleh. Jadi melalui ujian terlihat siapa yang khianat, siapa yang boleh, siapa yang berdusta. Jadi adanya cobaan demi cobaan untuk apa? Untuk menyingkap siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang munafik. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan. Wa qala lahum nabiyuhu. Dan nabi mereka berkata, inna allaha qad lakum taluta malika. Allah telah mengutus seorang pemimpin bagi kalian yang bernama Talut. Inna allaha qad lakum taluta malika. Karena Talut bukan orang yang kaya di tengah mereka, ya. bukan dari kalangan-kalangan elit yang terkemuka. Kalau Anna lahul mulku, alaihina walam yuta saata min al mal. Wanahnu ahaqku bil mulki walam yuta saata min al mal. Bagaimana bisa kerajaan atau kekuasaan diberikan untuk dia? Kalau Anna yakunu lahul mulku alaihina, wanahnu ahaqku mulki minhu. Padahal kami lebih berhak untuk menerima kekuasaan tersebut daripada Tolut. Hmm. Walam yu'ta saat Tamil. Padahal dia nggak punya apa-apa, nggak -apa, punya harta, nggak punya apa-apa. Kan syarat seorang pemimpin saat ini kan punya uang. Mau dari mana? Nggak penting. Yang penting buat kampanye, paling tidak keluar bisa ratusan miliar, bisa triliunan bahkan. Nah. Jadi waktu Allah menunjuk seorang pemimpin bagi mereka yang bernama Talut dari kalangan seorang apa petani biasa, ya. tapi dari bani Israel mereka nggak terima. Mereka bilang, kok dia yang diangkat pada seharusnya kami yang lebih berhak dan dia tidak diberikan harta sedikit pun. Mereka beranggapan perjuangan kemenangan cuma dengan uang. Orang walaupun kaya raya senjatanya super canggih, kalau mentalnya don lari tunggang langgang, bahkan jangankan berhadapan dengan musuh. Waktu mau nembak, tembakan dia jatuh. Pelurunya berserakan buang-buang air kecil karena ketakutan. Iya. Hmm? <laughs> Itu merupakan fakta. Wa qala lahum nabiyuhum inna Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'um sebanyak cidukan tangannya tidak boleh lebih Waktu Talut menguji mereka pada telah melatih mereka, fasharibu minhu illa qalila minhum. Sebahagian besar minum melampaui ketentuan yang ditentukan oleh oleh Talut melalui melalui apa? Melalui dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Fasharibu minhu illa qalila minhum. Sebahagian besar minum kecuali sedikit.

Kami tidak punya kemampuan untuk menghadapi jalur dan pasukannya. Sebagian besar yang tadinya minum puas-puasan, ini ucapan mereka. Orang yang tidak tahan udin. Orang-orang yang menduga bahwa mereka akan menjumpai Allah, menduga saja menguntungkan, apalagi penuh keyakinan berkata orang-orang yang menduga, yang menyangka bahwa mereka akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang lebih besar dengan izin Allah. Kemenangan bukan dari jumlah. Seperti pada peperangan Badar berapa banyak jumlah pengikut Nabi yang berperang sedikit, musuh lebih besar dengan persenjataan lengkap, kalah mereka semuanya. Karena Allah turun tangan. Allah turun tangan mendukung orang-orang yang beriman selagi mereka jalan lurus. Tapi begitu mereka ingkar kepada Allah, pertolongan Allah akan dicabut. <tuh> wa sabra wa begitu mereka berhadap-hadapan dengan Jalut dan pasukannya orang yang beriman berdoa wahai Tuhan kami tuangkan kami kesabaran teguhkan tancapkan kaki kami dan menangkan kami dari orang-orang yang kafir. Ini orang apa? Orang yang termasuk dalam kelompok kecil. Tapi yang menentukan kemenangan bukan jumlah yang besar, yang kecil yang beriman. Fahazamuhum bi idnillah. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan musuh dengan izin Allah. Wa Daudu Jalut. Di tengah-tengah peperangan tersebut tampil seorang pemuda yang tidak diperhitungkan sebelumnya itu Daud seorang pemuda pemburu tampil dia ke depan berhadapan dengan Jalut berhasil dia memburu Jalut atau Goliath sebagaimana perjanjian lama wa qatala daudu Jalut wa atahu Allah wa atahu Allah al-mulka wal wa 'allamahu mimma Allah berikan dia kekuasaan setelah Tolud, berikan juga kebijaksanaan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki wallahu dzu 'adzim Sungguh Allah Maha Luas karunia-Nya. Lama. Kalau dalam perjanjian lama, lama. Ya, dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama apa? Disebutkan bahwa Saulut atau berhadapan-hadapan perang bersama Daud. Karena kecemburuan Saulut di mana rakyatnya ternyata apa mereka lebih memuja Daud. Nah. Kalau kita lihat dari akhlak Saul tidak seperti itu. Tapi memang Bani Israel ini suka betul-betul apa? Suka mereka itu melakukan pembusukan. Karena Talut bukan dari keluarga mereka. Walaupun sama-sama Bani Israel. Tapi bukan dari keluarga mereka. Sedangkan Daud ini kan merupakan sosok yang berasal dari apa? Keluarga besar Bani Israel. Dari keluarga Bin Yamin yang dianggap kalangan elit mereka. Jadi di kalangan orang-orang Yahudi juga berkelas-kelas. Contohnya sekarang. Ada Yahudi yang berasal dari Amerika, ada Yahudi yang berasal dari Eropa, ada Yahudi yang berasal dari Habasyah. Yang dikenal Yahudi Falasya. Mereka ketika pindah dari dari Ethiopia, Habasyah menuju ke Israel dengan penuh harapan. Sampai di Israel ternyata mereka dijadikan sabuk di barisan paling depan kalau ada serangan dari orang Palestina, mereka yang kena duluan. Mereka kehilangan kemuliaan mereka. Nah, orang Yahudi kebanyakannya seperti ini. Akhirnya wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Allah ajarkan kepada Daud apa-apa yang tidak diketahui sebelumnya. Walaula dafa'allahu an-nasa ba'dahu bi ba'dhin la fasadatil Kalau bukan karena Allah membenturkan keganasan satu kaum, kekuatan satu kaum yang kafir dan ingkar dengan kekuatan yang lain, niscaya bumi akan mengalami kehancuran. Kalau dibiarkan, ya, bumi dikuasai oleh satu negara adidaya yang zalim, yang jauh dari kebenaran, niscaya bumi akan hancur. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kekuatan lain yang menjaga keseimbangannya hingga dia tidak berani macam-macam. Itu namanya kanun at-tadafu. Kanun hukum tadafu ya, untuk memelihara keseimbangan. Walaula daf Allahin nasa ba'dahum bi ba'din la ard walakin Allah adu fadlin ala alamin tapi Allah Subhanahu wa taala maha besar karunia terhadap al alamin. Dengan rahmat Allah, Allah ikut menjaga kehidupan manusia. Karena kalau diserahkan semuanya kepada manusia, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan padamu dengan hak wa ma lahu alamin dan Allah tidak menginginkan untuk berbuat aniaya pada al alamin. Allah yang maha adil lagi maha bijaksana. Nah, kita lihat dari ayat ini dalam perjuangan yang menentukan kemenangan sekelompok kecil yang beriman yang yakin yang taat. Yang memiliki mental yang betul mental yang betul-betul mulia. Adapun mereka-mereka yang tidak memiliki mental mulia, mereka malah jadi penghambat, jadi penghalang. Mereka tidak sama sekali apa? Yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab kekalahan kaum muslimin, kemunduran mereka dan kemajuan orang-orang di luar Islam karena kita belum masuk dalam kategori orang yang beriman. Kita baru sampai percaya, yakin belum meningkat kepada tingkatan berikutnya. Beramal sesuai dengan apa yang kita yakini, baru kita akan mengalami terobosan. Kita tidak pernah robos, masih di kelas yang sama karena kita tidak mau berjuang lebih lanjut. Tapi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, bersatu di jalan Allah, kemudian mengerjakan amalan-amalan soleh dalam kehidupan kita, niscaya akan menarik kecintaan umat. Oleh karena itu ulama tidak boleh bicara kotor, tidak boleh bicara kasar. Bukan menyampaikan agama dengan guyon dan humor. Ini bahaya besar. Orang kalau sudah terbiasa mendengarkan guyon dan humor yang tidak serius, kalau diajak serius berat buat mereka. Mereka lebih suka mendengarkan ceramah-ceramah yang isinya humor. Saya dapat kiriman kadang-kadang ceramah-ceramah yang isinya humor baik apa namanya saling meledek di antara mereka atau meledek pemerintah di atas cara ini bukan cara yang diajarkan para nabi berdakwah dengan cara yang tegas bil hikmah dengan akhlak yang baik mau diterima alhamdulillah tidak diterima tanggung jawab mereka di hadapan Allah tapi kalau ledek meledek hanya menimbulkan kebencian apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh oleh karena itu dalam suratul an'am ya ini sebagai penutupnya dalam suratul an'am ayat berapa dalam suratul an'am ayat 70 Allah ingatkan kita semua nih agar kita dalam beragama ini jangan main-main, jangan kebanyakan guyon. Saya ini orang yang hobi bercanda. Tapi di pengajian dalam menyampaikan amanat Allah kita nggak boleh main-main sama sekali. Mau bercanda bercanda pada tempatnya. Kita bercanda tidak boleh berisi kebohongan, berisi hal-hal yang menyakiti perasaan orang lain. Artinya untuk membuat kita apa tidak tegang. Tapi kita guyon humor menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan ini luar biasa volumenya dan amat-amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat 70 dari suratul An'am. Wa dzalil ladzina takhadhu dinahum huzwan wa la'iba. Wa la'iban dzalil ladzina la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا بِنْهَا الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا Ini peringatan dari Allah dari mulai dakwah Nabi ketika masih di Mekah. Dulu yang suka menjadikan agama Allah sebagai tawa, humor dan sendagura orang kafir, orang musyrik. Bukan orang Islam. Sekarang justru ulama-ulama kita, kiai kita ceramahnya berisikan humor, dagelan bahkan berisikan bahasa porno. Sedangkan orang Katolik, orang Protestan berdakwah di televisi dengan semangat dan memberikan harapan kan aneh luar biasa. Kenapa kok kiai jadi nyawer? Kenapa coba? Ini nyawer terang-terangan. Yang dicari apa? Saya tahu banyak orang tersinggung dengan ucapan saya. Abis kalau nggak begini, sampai kapan kita masih membiarkan kesalahan-kesalahan yang mempermalukan agama kita, mempermalukan juga umat kita? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wadhiril-ladzina wa taqadudinahum. Laiban walahu. Abaikan, tinggalkan mereka-mereka. Mereka yang menjadikan agama mereka sebagai tawa dan senda Wa ghorrat humul hayatud dunya. Dan mereka terpedaya oleh kehidupan dunia. Ceramah untuk menyenangkan orang bukan untuk membimbing, memberikan petunjuk, bukan memberikan penerangan malah membuat orang semakin bodoh dan goblok. Abaikan tinggalkan mereka menjadikan agama ini sebagai permainan dan senda hingga agama tidak dihormati. Akhirnya kiai ulama tidak dihargai. Wa dzakir bihi bima berikan peringatan dengan quran bahwa dikala seseorang melakukan perbuatan seperti ini dia akan betul-betul terhina jatuh martabat kehormatannya akan betul-betul diputuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala an tubsala nafsun bima kasabat waliyun wa la Selain dari Allah, tidak akan ada seorang pun yang kuasa untuk melindungi dia, menolong dia, atau memberikan syafaat. Hanya dengan kembali pada Allah, Wa in kulla la minha. kalau dia memiliki tebusan, katakan sebesar kekayaan bumi yang kita punya, ditambah berlipat kali ganda, dia mau tebus kesalahan dirinya yang menjadikan agama Allah sebagai permainan, tidak akan diterima di sisi Allah. Walaupun dia menebus dengan apapun Allah tidak akan menerima daripadanya. Ulaikal ladzina umsiru bima kasabu. Mereka orang-orang yang dihinakan, yang dicampakan, ya. Yang betul-betul direndahkan kehormatan mereka dengan perbuatan yang mereka lakukan. Allah gunakan kata kasabu karena itu buah dari amal mereka. Lahum syarabun min hamim wa adzabun alimun bima kanu Allah sediakan bagi mereka minuman dari air yang mendidih yang akan mencabik-cabik usus mereka. Dan adab yang amat pedih disebabkan kekafiran mereka. Allah jadikan mereka sama dengan orang kafir. Kalau kita sudah nggak menghormati kitab suci kita, nggak menghormati agama kita, nggak khusyuk dalam menyampaikan agama kita, bagaimana orang lain akan melakukan hal tersebut? Bagaimana orang akan menghormati kita? Akhirnya umat menjadi bahan tawa dan ledekan karena kita menjadikan agama sebagai humor, guyon. Kalau dulu orang kafir melakukan pantas, sekarang orang-orang Islam. Ketika orang-orang kafir melakukan hal ini, apa bimbingan Allah pada Rasulnya? Wa idha ra'aita yakhubuna fi ayatina anhum hatta yakhubu fi hadithin kalau kamu di dalam suratul an'am juga ketika berada di Mekah bukan orang-orang munafik ini orang-orang kafir kalau kamu melihat orang-orang yang sedang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan yang mereka perbincangkan ya, anhum kau nyingkir tinggalkan mereka hatta yahudhu fi hadithin ghairi hingga mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain wa syaitan, kalau kamu dibuat lupa oleh syaitan ya, Wa imma yunsiyannaka syaitan. Kalau kamu dibuat lupa oleh syaitan, fala taqut ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka jangan kamu duduk ya. Setelah kamu ingat bersama orang-orang yang zalim. Wa imma yunsiyannaka syaitan, fala taqut ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Begitu kamu dilupakan oleh syaitan, setelah kamu ingat, jangan kamu duduk lagi bersama mereka, orang-orang yang zalim. Jadi kita diperintahkan untuk menyingkir. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ Bukan tugas orang yang bertakwa untuk menghisap mereka, bukan. Sikap ini bukan menunjukkan bahwa orang yang bertakwa diberikan wewenang menghisap mereka, tidak. وَلَكِنْ ذِكْرَ لَأَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Tujuannya sebagai peringatan mudah-mudahan mereka bertakwa. Ini dalam suratul An'am ketika Nabi masih berada di mana? Sekarang dalam surat An-Nisa. وإذا رأيت الذين يخوضون وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah telah menurunkan pada ayat-ayat kitab sebelum ayat ini dalam surat Nisa di mana dalam surat al-An'am yang tadi kita baca Allah telah menunjuk menurunkan pada kalian sebelumnya dalam Alkitab kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan dijadikan sebagai bahan tawa, sendaguro, dan humor apa yang harus dilakukan? Fala taqudu ma'ahum hatta fi Jangan duduk kumpul bersama mereka sampai mereka pindah kepada pembicaraan yang lain. Kalau kamu kumpul sama mereka, innakum idham mithluhum berarti kamu sama-sama dengan mereka. Sama-sama dengan mereka. Walaupun tidak melakukan, sama aja kayak memberikan restu. Apalagi kalau pakai kopiah putih, pakai jubah, ayat Allah dipermainkan, kita diam. Ya berarti kamu sama. Kalau nggak bisa negor, menyingkir. Inna ya. Allah jamil wal kafirina fi jahannam Allah akan kumpulkan orang munafik bersama orang kafir dalam api neraka jahannam. Sama-sama. Ini terjadi pada orang munafik semua orang Yahudi biasanya yang melakukan hal seperti ini. Pada saat itu Allah perintahkan Rasulnya para sahabatnya untuk nyingkir tidak duduk-duduk kumpul sama mereka. Begitu juga kalau ada orang berbuat kewaliman jangan duduk sama mereka. Ada orang minum, jangan kumpul walaupun kamu nggak minum. Kalau azab Allah turun, bisa-bisa kamu dan sampean semuanya kena. Hati-hatilah kalian waspadalah, lindungi diri kalian dari petaka huru-hara yang tidak hanya terbatas mengenai orang-orang yang boleh dari kalian. Walaupun gak ikut berbuat balim, diam, berpangku tangan, kumpul bersama mereka, makan bersama mereka, diberikan amplop oleh mereka, kena kalian. Nah, negeri kita ini sekarang sedang mulai didera, 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 didera oleh apa? Oleh musibah demi musibah, adab demi adab. Yang ingin selamat, Jangan kumpul sama orang yang zalim. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Jangan rukun kumpul bersama orang yang zalim, akhirnya kalian kena azab api, enggak ada yang memberikan pertolongan bagi kalian. Oleh karena itu, hendaknya kita kumpul di tengah masyarakat ini untuk saling mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbaikan. Dan jangan hobinya kumpul sama konglomerat, sama pejabat-pejabat. Kita nggak tahu apa yang ada pada mereka ini apa yang mereka berikan apakah dari uang halal atau bukan. Lagi seharusnya Ustadz, orang alim itu jiwanya harus apa? Harus di atas dunia, jangan datang mengemis, datang minta bantuan, datang bawa proposal. Dakwah sebagaimana kemampuan kamu. Gak mem mampu memiliki bangunan, dakwah kalau perlu biasa-biasa di tanah lapang. Daripada kita mengemis sama mereka, akhirnya menjatuhkan agama kita. Mendingan kita dakwah walaupun dalam gubuk atau di tanah lapang gak jadi soal. Yang penting apa? Ikhlas, bersih, kemudian apa yang kita lakukan betul-betul menyampaikan amanat Allah. Tapi kalau sudah ulama, kiai mempermainkan agama Allah, maka tunggu saat kehancurannya. Yang saya khawatir adab yang bakal datang ini lebih mengerikan. Bukan hanya di Majene, bukan hanya tsunami yang terjadi di Aceh, bisa terjadi banyak hal karena kejahatan-kejahatan yang berlangsung di negeri kita dari mulai apa yang dilakukan oleh kalangan LGBT-nya mereka-mereka juga yang hidup bebas seks kemudian para pengkhianat para koruptornya orang yang melakukan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan begitu juga yang menumpahkan darah sesama mereka tanpa takut kepada Allah ini bisa mengundang apalagi syirik yang merajalela syirik yang merajalela ini luar biasa oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman harus bersikap tegas di hadapan syirik. Kita tidak dibenarkan memaksa orang untuk masuk atau menerima agama kita, tapi bukan kita merestui yang syirik. Allah mengatakan dalam surat Maryam wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum Bukan. Wa qalu rahmanu walada. Wa warada. Mereka mengatakan bahwa Tuhan katanya memiliki seorang anak. An, idda sungguh kalian telah melakukan apa? Telah melakukan sesuatu yang benar-benar penuh apa? Kebohongan dan kejahatan yang amat keji. Pengkhianatan terhadap Allah. Takadu sama watu yatafattarna min tanshaqqul ardu wa takhirul hadda. Langit ini karena mendengarkan ucapan mereka hampir saja hancur berkeping-keping dan bumi juga apa? Wa takhirul Gunung-gunung ini hampir saja runtuh karena mendengarkan apa-apa yang mereka ucapkan anda'u rahmani walada karena mereka mengatakan bahwa Tuhan memiliki anak. وَمَا يَنْبَغِي أَنْ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيهِ عَبْدًا tidak mungkin tidak layak bagi Allah untuk memiliki anak. Dia pencipta, penguasa segala sesuatu. <tiised shalt> <tuh> 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 Lam yalid وَلَمْ yulad لَهُ lahu kufuwan ahad. <tuh> wa an <tuh> Karena semua yang di langit dan di bumi ini semua datang ke hadapan Allah sebagai hamba sebagai ham dia tidak ada sekutu baginya. Artinya dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana langit protes. Begitu juga bumi terhadap mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Sampai-sampai langit dikabarkan hampir hancur berkeping-keping begitu pula bumi. Lalu kita memberikan restu selamat kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Berarti yang kita lakukan ini luar biasa kejahatan yang keji kita tidak meledek, tidak sama sekali mengganggu orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Tapi kalau merestui perbuatan yang tidak benar, wal iya ini tidak mungkin kita lakukan. Kita belajar dari Ibrahim ketika berkata pada orang tuanya, belajar juga dari Ashabul Kahfi di hadapan raja-raja mereka. Kalau iman kita nggak jaga, saya nggak tahu di akhirat kita punya apa lagi. Allah nggak lihat penampilan kita, nggak lihat puasa kita, nggak lihat juga semua ini. Kalau seandainya kita mempersekutukan Allah. Inna an yushraka wa yaghfiru yasha. Kalau kita mempersekutukan Allah maka tiada ampun. Tapi dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang lain insya Allah mendapatkan janji ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita bertobat dan menyesali kesalahan kita. Jadi Ustaz Alfa ini sesi pertama kita bicara mengenai eh, kenapa Kau muslimin mundur, orang di luar Islam maju. Nah, keterangan dari Al-Quran. Sebagaimana yang Allah janjikan, atau menerima janji dari Allah, adalah orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Beriman bukan hanya percaya dan yakin, tapi bekerja sesuai dengan apa yang diyakini. Kemudian dalam kehidupannya dia melakukan amalan-amalan soleh. Nah, kita ingin ulama-ulama kita, masyarakat rakyat, Beramar ma'ruf pernahi mungkar mengingatkan para pejabat yang bekerja sama Mengingatkan satu sama lain untuk bertakwa pada Allah Menjaga negeri ini, hidup kebersihan, dalam kebersihan dan kejujuran Wakil rakyat juga begitu, ulama-ulama kiai-kiainya Dengan bahasa yang santun dan elegan Bukan kesantunan dalam rangka menyesuaikan ucapan perbuatan kita dengan keribuan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, tapi kesantunan untuk mengajak mereka menerima kebenaran. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Insya Allah pada kajian selanjutnya kita akan berbicara tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam dan kenapa orang-orang di luar Islam maju. Semua tidak keluar dari sunnatullahi ta'ala ta yang menginginkan Akhirat harus dengan ilmu dan amal. Yang menginginkan dunia juga harus dengan ilmu dan amal. Kalau hanya cerdas tapi khianat, jangan harap untuk bisa maju. Dan kita tahu bahwa rakyat Indonesia ini sebetulnya dari sisi kecerdasan luar biasa. Kecerdasannya luar biasa, tapi kejujuran, kejujuran, amanat, dan loyalitasnya yang kurang. Akibatnya, dengan mudah, apa untuk dipecah belah? di luar gembar-gembor di atas podium, menyerang yang batil, menyerang yang tidak benar, begitu ditawarkan jabatan atau ditawarkan imbalan, langsung lupa kembali kepada apa yang diucapkan. Akhirnya orang mengatakan semua yang diucapkan dari ucapan-ucapan yang keras, tujuannya untuk menarik bargaining. Untuk menarik apa? Bargaining. Bargaining. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, keimanan kita memberikan hidayah kepada para pemimpin di atas, kepada wakil rakyat kita, kepada ulama kita, kiai kita, Begitu juga kepada kita semua para pendakwah agar istiqamah dalam kebenaran dan tidak sama sekali menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan atau untuk mencari keuntungan dunia. Tapi semata-mata mengharapkan riba Allah. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah terjawab semuanya. Kenapa umat Islam mundur? Umat non-Islam maju? tidak sesuai dengan surat an nur 55 ini akan uh, berlanjut berlanjutlah nanti lain kali ya baik terima kasih saudosen saudara Alvan saya Muhammad Krisna Undi Saputra Chandra kemudian juga Bima dan juga uh, Fahri, dan lain sebagainya. mohon pamit wabilah Taufik kurniawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.